Hai hai hai, para sahabat koki amatir. Bertemu lagi dengan saya, Agus Besi. Hari ini saya akan masak tahu walik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan-bahan yang diperlukan ada di deskripsi ya, para sahabat koki amatir. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Kita potong-potong tahu bulatnya dan kita balik ya, namanya juga tahu walik. Kita suir-suir ayam kampungnya ya. Ini sebelumnya ayam kampungnya sudah diungkep ya, para sahabat koki amatir. Nah, ini adonan untuk isiannya. Adonan isi. Dicampurkan dengan sedikit air ya, air dingin. Di sini ditambahkan juga bumbu kuning untuk tempe goreng. Kita aduk-aduk. Adonannya agak kendala saja ya, jangan terlalu encer. Masanya ini untuk isiannya. Sambil membuat adonan, sambil kita memanaskan minyak ya. Masaknya biar agar cepat masaknya. Usahakan minyaknya agak dalam. Nah, kita isi sedikit dari tahu waliknya dengan adonan tadi. Lalu kita guling-gulingkan di tepung serbaguna atau tepung Kentucky agar dalamnya lumer, luarnya garing ya, para sahabat koki amatir. Ulangi sampai selesai. Setelah itu kita bisa menggoreng adonan yang sudah siap ya, para sahabat koki amatir, dengan minyak panas layaknya seperti menggoreng ayam Kentucky ya, para sahabat koki amatir. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dan dibalik agar tidak gosong. Selamat mencoba. Bila terasa sudah agak kering, kita angkat dan tiriskan ya, para sahabat koki amatir. Lanjut goreng lagi sampai selesai ya, para sahabat koki amatir. Oh ya, para sahabat koki amatir, saya punya tips untuk menghilangkan sisa dari tepung di minyaknya ya. Dengan cara kita masukkan nasi biasa atau nasi hangat, terserah. Masukkan dalam minyak, nanti nasi itu akan menyerap kotoran dari minyaknya seperti tepung sisa gorengan tadi. Sudah matang. Lebih enak dimakan saat hangat, apalagi dengan saus, karena rasanya gurih, renyah, dan maknyus pokoknya. Sekali makan, susah berhenti. Selamat mencoba, koki amatir. Bila video-video saya bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.